dua, tiga. Dapat. Nah ini unik lagi, ini adalah komunitas fotografi levitasi, yaitu foto dengan teknik model yang melayang. Nah kita lihat lebih jelasnya seperti apa. Dapat dong, saya tertarik membuat komunitas fotografi levitasi Ure ini karena saya pernah membuka satu website dari Jepang milik Natsumi Ayashi, yuwayuwakamera.com. Di situ dia memperlihatkan foto-foto yang dia terlihat melayang tanpa beban dan effortless. Dalam foto-foto dia itu dia banyak bercerita, banyak foto-fotonya itu terlihat melayang tapi punya cerita, jadi nggak cuma sekedar asal lompat. Nah, saya akhirnya tertarik membuat komunitas ini bersama teman-teman yang lain dan cukup banyak yang berminat. Trik-triknya dari foto levitasi ini sendiri kan ada dua macam. Satu itu dengan Photoshop trick, dengan diedit kita menghilangkan alat bantu yang dipakai model. Bisa itu model pakai sling atau bisa dia di atas alat bantu tertentu dengan berpose levitasi, kemudian alat bantu itu kita hapus. Tapi kalau teman-teman di sini lebih suka dengan tanpa Photoshop trick. Kita mengandalkan high shutter speed dan timing. Dan juga kita memanfaatkan dari model sendiri kekuatan ekspresi dan pose dia. Pertama sih, basicnya stamina yang kuat ya. Soalnya kan kita lompat-lompatan kan. Kita nggak cuma pose begini begitu kan. Jadi stamina dulu. Kedua, yang bedain levitasi sama asal lompat itu ekspresinya. Jadi ekspresinya kita senatural mungkin, tapi kalau mau senyum ya senyum sewajarnya, nggak yang berlebihan gitu mas. Ya kalau latihan terus pasti bisa mas. Ya jadi kira-kira seperti itu. Dan tadi kita sudah ngobrol dan melihat sedikit mengenai komunitas levitasi. Levitasi Ore. Ya. Saya Rolando Sambuaga, Suhut Kosasi, Berita 1 Jakarta.